Oke guys, jumpa lagi guys. Kali ini saya mau bongkar Polytron guys. Polytron yang baru 2 bulan, tapi yang punya sudah komplain. Ini yang punya guys. Itu yang pakai rambut gimbal. Itu ya. Rencana saya mau bongkar daleman juga nanti ya. Soalnya itu terkendala pada suara. Suaranya agak ngeber, ngebrek gitu ya. Ngebrek, ngeber, terus somplak, guys. Kayak ada yang somplak suaranya, guys. Jadi ini saya mau bongkar. Dan langsung saja ya, kita lihat ya. Dalamnya seperti apa. Dan kayaknya ada kabel yang kendor juga. Soalnya kadang bunyi, kadang enggak. Ini Polytron tipe pas 8B28 ya. Tuh, Polytron terbaru kan. Dan kita lihat dalemannya ya. Oke, kita cabut bagian kabel-kabel. Yep. Oke, ini segelnya ya. Yang sini segelnya masih. Oke guys, dalemannya seperti ini ya guys. Oke. Ini bagian mesinnya. Mesin bagian atas yang ada equalizernya. Ya. Dan ini mesin bagian powernya ini sama power supply-nya. Ini menggunakan switching ya, jadi nggak menggunakan trafo ini. Oke, kendalanya di sini suaranya ngeber, ngebrek dan kayaknya di sini ada yang kurang kencang ya bagian baut ya. Dan saya akan bongkar bagian sini dulu. Kita lihat ya. Bongkar bagian tutup depan. Oke, lanjut. Masih terus. Untuk membukanya di sini ada baut baut bagian belakang ya. Oke. Tuh ada baut. Ya, terus di sini juga ada baut. Tuh ya. Bautnya jumlahnya sekitar 8. Oke, sudah saya buka bagian baut belakang dan kita buka ya bagian depan ya. Angel guys. Oke. Ternyata ini guys, yang ngeber ini guys. Ini ngeber sekali ini, ngeber ini guys. Jadi ada kemungkinan di wilayah sini yang kurang kencang ya bagian bautnya ya. Oke. Di sini bagian tweeter mainnya soket. Kita singkirkan, guys. Yep. Di sini juga ada yang kendor bagian bautnya. Mungkin ini penyebab suara jadi ngebrek. Itu, guys. Kita periksa dulu, guys. Ternyata seperti ini guys, dalaman Polytron guys. Oke,
Ini saya kasih silen biar bisa mengurangi getar pada ini ya, boxnya. Dan saya baut lagi. Yakin guys, jamin guys. Harusnya aman ya bagian speaker ya. Dan saya mau periksa bagian tutupnya. Ternyata di sini kurang kencang guys. Tuh. Oke, kita kencangkan semuanya ya. Karena keperio. Ya, sekarang kita pasang lagi, guys. Yep. Biar nah, AC ya, berarti ya. Welcome to Fiji, Ispam Fuji 569 Project, performance of music. Oke, sudah aman ya. Suaranya sudah mantap dan tidak ada ngeber lagi. Ternyata kendalanya di box bagian depan. Ini ya, ini pakai semacam plastik tapi dia pasangnya kurang kenceng. Jadi suaranya ngeber, sender guys. Oke guys, sekarang sudah selesai. Berarti kendala di box bagian depan ya. Jadi buat kalian yang kurang puas dengan suaranya Polytron, kalau ada ngeder-ngedernya, coba cek bagian depan ini dulu ya, sebelum cek bagian mesin. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Dan jangan lupa subscribe-nya buat teman-teman semua. Bisa di-share ya buat teman kalian, siapa tahu membutuhkan informasi ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Fiji. Welcome to Fiji.